Tanya apa baca apa pun pak ni. Pak kataan dia ulas kat sekejap. Para sahabat senantiasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kemusykilan yang mereka hadapi. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in tuan-tuan, bila ada masalah, tempat rujukan mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas ada masalah, lepas tanya kepada Nabi, Nabi jawab persoalan lepas, selesai masalah. Yang masalah dalam kita Nabi tak ada, zaman Nabi menadap Nabi banyak pula. Nabi tak ada. Nabi banyak lah, tentang Nabi tu. Masalah kita ni lah tuan-tuan. Kita nak tanya soalan Nabi tak ada, yang ada ustaz-ustaz. Yang ada siapa dia? Ustazah. Hak ni yang kadang-kadang kita tanya apa kita pening. Satu soalan tanya dekat 10 orang ustaz. 10 jawapan dia bang. Nak pilih apa lah? Tanya benda simple lah. Tanya ustaz ni. Nak tanya ustaz, kita nak mandi hadas. Nak niat waktu mana? Saya bisa kena mungkin 3:30 pagi dia telefon. Kita orang telefon pagi tuan-tuan, kematian lagi tadi ingat. Ketunting, telefon tak angkat dia telefon dah dua tu. Lagi tak angkat dia duduk telefon tu. Woi tuan-tuan. Lagi tak angkat. Tuan-tuan nak buat telefon, orang dia akan telefon saya ni tuan-tuan nak sari-sari berpuluh kat katul. Ada jenis orang yang kita tak angkat, lagi tak angkat dia telefon tu. Apa ni saya masuk dayak? Tarik tak? Masuk handphone tu ada lah, pegang handphone ni takut jatuh. Sambil tu pegang tu halah lah. Dia buat video call. Dia buat video call tu. Tak angkat dia duk call kamu. Tak kacau kita duk tengah, lepas dia buat video call. Dia telefon, bangun ni 3:30. Kita berkat, assalamualaikum. Dia ingat ada kematian apa? Ustazah, insyaAllah. Terima kasih kepada ustaz. Terima kasih telefon dia, ya. Saya ni ada masalah ustaz. Ustaz, dia ingat apa? Tak ada siap lah kau nak cerita masalah. Aku dah dengar tak apa mengantuk. Ya, ada apa lah. Allah, tolong saya nak tanya sikit lah. Ya, bang, ada apa? Kita nak mandi hadas ni, ustaz. Nak niat buat tu mana? 3:30 pagi. Makna apa? Dia bawa hadiah lah tu. Saya tak bawa benda ayat tu. Saya tanya abang umur apa? 52. 52 pun nak belajar mandi hadiah. Anak apa dah? Nak. Oh, saya kata tak hadiah lama lah kot. Dia dah gelap. Dia kata macam mana? Saya kata awak abang, saya pening lah tak. Tadi nak mandi, saya duduk baca Google. Ni mazhab Al-Googli. Ni mazhab. Dalam Google tu, empat pandangan dia bagi. Dia ada yang kata buka-buka pintu beli yang ni ada. Ada kata langkah masuk bangun niat. Ada kata pegang kepala pencuak bangun niat. Ada kata mandi habis bangun niat. Mandi habis, lak, keluar dia yang bangun niat. Saya pun pening ustaz, saya pergi ketuk pintu bilik pak tua. Tanya pak tua apa? Ya. Nak mandi hadas nak niat waktu mana apa? Pak tua pun pejam celik dia kata abah pun tak hadas lama. Dia kata tak ingat nak niat waktu mana. Ni baru nak tanya ustaz. Tentang. Tanya dia ni. Macam tentang dah tanya. Ustaz ni dia jawab lagu ni. Hak ni masalah. Sahabat dia tanya Nabi, Nabi jawab, settle. Zaman Nabi tu. Sesungguhnya orang yang malu bertanya tidak akan memperolehi ilmu. Sekarang kita kata siapa yang malu nak tanya, ilmu takkan dapat. Nak malu apa tuan-tuan? Tuan-tuan nak malu apa? Saya nak tanya, kalau kita tak tahu, kita tanya nak malu apa? Dah kita tak tahu. Dah kita tak hati, tanya lah. Ni ustaz nak tanya lagi, minta maaf lah orang kata bodoh. Merti! Tak, orang kata kita bodoh tu bukan dia cerdik, tak mana? Masalah kita malu. Benda yang patut malu, dia tak malu. Benda yang tak patut malu, dia pergi malu.
masalah ni tak reti nak letak kemaluan di tempat dia ni. Tentang gelap apa, jadi faham je lah. Tak reti nak letak sifat malu tu. Kemaluan tak dah. Sifat malu tu di tempat dia. Hak dia tu pergi pasang malam aurat tak tentu haram tak malu. Dia berdiri nak tanya ustaz apa hukum dia malu. Dan ustaz dia pula mau tak reti jawablah wallahu'alam. Awak lekeh sangat kan kita nak jawab wallahu'alam ni tuan-tuan. Tambah orang tanya tu pula berkaitan dengan hukum. Orang nak buat ibadat. Lagi mana dia buat benda tak betul. Kita tu biar lagu tu. Selama tu lah tu naik atas kepala kita. Saya tak malu kan orang tanya ustaz nak tanya lagi. Ya. Yang tu saya tak pasti wallahu'alam jawapan untuk malam ni. InsyaAllah kuliah pula saya akan jawab. Imam-imam mazhab pun ada benda yang dia wallahu'alam. Bagi kita pun tak ada wallahu'alam. Muat tahu mereka ni. Bih pada Google pun tak ada benda yang tak tahu. Google pun terdekat-dekat. Benda tak tahu dia keluar benda ni. Dia nak amat kata dia tahu. Sobatlah kita lah. Benda tak tahu. Abang tak tahu lah. Tambah benda yang berkaitan dengan hukum hakam. Yang ada cerita. Ustaz saya sembahyang. Mayang-mayang saya sejuk-sejuk-sejuk tu kaki saya cekam keluar. Cekam tau cekam. Ha, dia kat kaki dia tu makan cekam. Sujuk-sujuk dia kepok-kepok. Piyuk. Pancut cekam. Cuk. Tu macam mana Ustaz? Tu kira badai ya mayang. Hai, badai ya mayang. Cuba belajar tengok di antara perkara yang membatalkan wuduk tu apa dia? Adakah cekam terkeluar batal? Ya, semuanya. Tak tahu. Saya faham lagu tu. Ham tak tahu. Apa kata tak tahu lah. Saya tak pasti jawapan ni. Saat nanti saya balik rujuk, saya main jawab. Lain boleh kot lah. Tentang pun nak kasar apa. Oh, jangan letak. Tak apa minggu depan, dia tumbuk. Tak tahu lagu tu. Jangan, benda-benda yang berkaitan dengan hukum dan tuan-tuan pula. Kalau orang nak tanya, jangan lepas lepas nak jawab. Aku yang aku faham lah kan, yang aku faham tu. Hang tak faham. Hang ikhrok pun baku takkan baca ikhrok tiga. Dia nak tanya dengan tuan-tuan. Rujuk. Rujuk, macam kita duduk di negeri Kedah. Kita ada jabatan mufti negeri Kedah. Google ambil nombor telefon, time kerja, telefon pergi kat lepas. Dia ada orang-orang bahagian untuk jawab soalan dia ada. Kita telefon dia angkat. Assalamualaikum, salam. Ni jabatan mufti ya? Ya. Dia nak tanya soalan lagi? Ya, di tempat dia. Dan lepa pun ada waktu dia pakai jawab Allah ma'alam. Jangan tak sentai lepa ni mufti. Apa Allah ma'alam? Lepa nak jawab. Jabatan mufti ni nak jawab tuan-tuan. Jabatan mufti. Tuan-tuan nak tanya hukum, dia nak telefon jabatan agama. Telefon jabatan agama, kereta nikah kahwin boleh lah. Tuan-tuan nak tanya ni, kena rujuk jabatan mufti. Akan ada waktu dia berkata, okey, cik, ingat nombor telefon, kami nak kena selok balik fatwa. Tuan-tuan ingat kepala otak dia, pada hukum itu, kata-kata-kata dia keluar semua. Saya nak tanya sikit ni. Ya, nak tanya apa tak? Saya nak tanya lagi berkaitan dengan apa ni, harta pusaka ni. Ya. Pak saya mati. Ya, tanah dah salung. Ya. Kami adik-adik ni campur mak pertama, mak kedua, mak ketiga, mak keempat. Ada 28 orang. Tanah dah salung. Saya boleh jawab ni masa saya nak ambil syahadah dulu. Soalan ni, faraid. Saya faraid, saya fiil. Jangan tanya saya bapak bagi kertas ni. Saya mata pelajaran saya meluat. Lu matematik. Jadi yang berkaitan dengan matematik ni semua saya meluat. Saya pun mengaji dekat tambah tolak darat bagi. Tu pun dia tak nak kira. Saya tahu dah apa yang kutu. Bukan pun nak kira atas atas. Bukan atas ke kereta. Baru pun saya nak ambil syahadah lu. Dia keluar dulu tu lah. Ahmad kahwin 4 orang. Anak ada 15. Tinggal tanah lebih kurang 1 kalung. Bahagikan harta Ahmad. Ya, kan celaka ni pun duit tak ada, nikah dah ramai. Buat macam apa? Ni semua masalah kat aku. Ahmad tu tak pasal kena mati. Lah kali saya tulis kat bawah tu. Wallahu'alam.
Saya nak pesan kat keluarga Ahmad, janganlah berbuat kata Ahmad kena siksa dalam kubur. Ingat akhirat semua. Dia pangkah daripada hujung ni. Selesai. Jadi aku jawab. Yang penting wallahu a'lam di dunia atas. Tuan-tuan tanya jabatan mufti ni, apa pun kata kira tinggal nama telefon, nanti kami kira. Apa ni jabatan mufti pun tak tahu kira? Yang mana betul? Kita nak jawapan. Jawapan yang kita nak tepat. Sebab apa dia? Sebab kita nak berpegang dengan jawapan tu dalam nak buat ibadah. Dan jika